Asini rohamadi hamu dohok dame nasian Tuhan debata amata dohok nasian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Priani Tuhata tabuka ma hatani debata gabe ujahat di pertanyangata di bagasa botarion tersurat di Yohanes biddu onom ayat sada saharo di ayat 15. Yohanes biddu onom ayat sada saharo di ayat 15. Di dok songonon ditamui Yesus 5000 halak. Asa dung salpui ditari pari Yesus matau Galilea Tiberias. Alai torok mahalak mangihuton ibana. Ala di ida nasida tada akan nabi nahenna tunahacitan. Dungi nakok ma Yesus tudolup. Laho huddu tusi rabdohot akasisianna. Alai jonok nama Paskah. Ari raya ni Yahudi. Dungi manatak ma Yesus. Diida matorop halak romat dapoton ibana. Jadi didokma madok si Filipus. Sia dia matu horot taroti asa mangan akkaun. Alai didok pesongoni. Nalaho mangucuni ibana doh. Ai dibotohiado si bahenona. Jadi dialusi si Filipus ma ibana. Dak sae roti arga 200 tupang. Asa dijalo ganup nasida sasaotik. Dungi didok sasahalak sian akka sisianna ima si Andreas, anggi ni si Simon Petrus mamadok ibana. Adong do dison sadadak danak na upeop 5 roti doh 2 deke. Alai sa dia mai tuna sae torok. Alai didok Yesus ma, dokko kamu mahudul akka zolmai. Alai bidang do japalat disi. Dungi hudul madisi torop ni bawa arga 5000. Asa dibuat Yesus ma akar roti i di dokma mauliate di parlehon mai tuakan na huduli. Sia dekeipe songoni saguru lomoni roha nasida. Ale dung busur nasida ni nama madok akasisianna. Papunguhamu ma akka ebai-ebai asa unang magopo. Kebe di papunguna sida, jadi gokma 12 apang eba-eba sian na 5 roti i, naso suda akka namangani. Asa dung diida halaki tada nang binahin ni Yesusi, nina nasida ma, om matutu panuri rangi, nanaing ro tu portibion. Mamoto ma Yesus nang ro nasida manoro ibana, laho pabakiton gabi raja. Jadi maporus ma sasadasa tu dolok. Disima sahatna. Urian itu hatta hamuna amanami inanami. Aka inanami di bagasan gowarni itu hatta Yesus Kristus tahatidak kodunian. Bahwa memang kehadiran Tuhan Yesus dalam sejarah kehidupan umat manusia benar-benar memberikan perubahan, memberikan pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan orang banyak. Terlumobi moluta pahyut-pihut, diganup haroroni Tuhan Yesus selalu dibarengi manang selalu diidentikan dohot marhiti akatanda halonganga, akatanda-tanda mujizat, akatanda-tanda penyembuhan, bahkan akka pangajarion nadumenggan nabuido honota yang selalu lebih berpihak kepada kaum orang lemah. Jadi sianido diidakan nator hatta dian ni Tuhan Yesus martibakon akka malim, martibakon akka ahli-ahli Taurat, akka pemimpin-pemimpin agama, tarlumobi nagabe odol di haroroni Tuhan Yesus marhiti akka tanda halongangani ma. Jadi pitur tadido Tuhan Yesus martibakon akka malim, akka parese, akka siboto surat na asing. Gabi lebih condong ma.
akan natoropi laho mangihuto Tuhan Yesus martibakon aka na asing ni. Ido ubahen hamuna aka ina nami mulut apa ihut-ihut, semakin lama, semakin hari, semakin bertambah banyak orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Semakin hari, semakin banyak orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Merberita Tuhan Yesus di hutaon, pitor hato do tarsar baritei. Merberita tuson, pitor hato masih pebuahan nasida ujungna, gebe ramman nasida mangihuton, gebe masih togi-togi man nasida peta. Naik tu hutaan Tuhan Yesus, rapi tatusi, senina nasida ma. Nyasa ada sisi, adong do kecemburuan, si anak kamalim, si anak kasih woto surat doho takka parise. Ala berbeda kontras prinsip kehadiran Tuhan Yesus dengan orang-orang yang selama ini dikenal membidangi kerohanian orang banyak. Anggota Tuhan Yesus lebih condong do memang tu para orang-orang lemah. Jalas saya dipateri dahu Tuhan Yesus dosa doho. Di dia Tuhan Yesus mangula ikonadong mana malu, ikonadong mana tarapul, ikonadong mana hehe sadok akatada halongangan ma. Parbue ni haroroni Tuhan Yesus di sada-sada inganan manang di sada-sada huta. Ido ubahen sahak tutur pokok kita kainang molo dibilang-bilangi torop ni halak na mangihutut Tuhan Yesus nungga sahatu 5000 halak toropna. Ipi adong na menarik nakin na taida di baga satur pukul di ayat 10. Dungi hudul madisi torop ni bawah harga 5000. 5000 halak kategori yang dituliskan dalam perikop ini masih hanya kategori kaum pria. Dengi surat todopedisi parupuan manang akaina. Dang binoto aha sialana ubah dang di suraton alai nangadong mara sura-sura dia kepanurat hati hai manang diidentikkan doho situasi namasa di hati hai. Molo di suraton nanod doho parupuan disi ulu mara anodak porsia halak macaha beritahun narohana sida mara buasa molo adok parupuan dan mungkin adok sisa atar identik tu sido kan ido nuain ala nido mungkin namar sura-sura dohi tadangi 5000 halaki holan kategori bawah dope. Jala mulu dibereng aka penelitian nama dok mulu dipadomu sudi akan namangi huta Tuhan Yesus di bagasa turpukon memang sekitar 6-7 ribu halak. Mulu nunga dibilangi bahwa doho parupuan. Nah hamuna aka ina nami nahina holongan di bagasan gowarni tu hatta Yesus Kristus. Murid-murid mulai mengalami sebuah dilema. Waktu sudah mulai malam. Dohono mulai nasi dadak tohobe. Alai tahanapnya nasi dadak tohotong. Sedia mabahenon nami laho mangalemangan nasi dadak. Murid-murid sudah mulai dilema. Murid-murid sudah mulai bingung. Ahana mabahenota. Nina nasida ma. Dungi masih patakasan nasida. Boha hira-hira. Mulu songon si Filipus. At tertibudu hali-halina. Bidang matematika doho takka manajemen. Dipikir-pikir ibana ma. Hitungan 200 dinar. Ini hanya bisa mencukupi 200 keluarga. Hali 5 halak. Paling hanya 1000. Manang 500 orang. Tidak cukup.
Mololahu ita mangalap tuhuta ngadak tohobe ngaborngin. Ibereng museng akan natoropi adong donian piga-piga nama puan bekal nasida si panganom nasida aledak boleh diberitahun yan alai nanaing si berengot tamar hite turpukon ima adong sahala dak danak nama buan lima roti dohot dua ikan. Sebetulnya adong do piga-piga nama buan naka bekal nasida. Ale buasa mai ko dak danakon naik ko si berita hono di baga seturpukon. Oma naik idota kainang bagaimana hobar tu perdalanan ni ngulut tapi hobar tu keahlian manang hobar tu naung tinur pukon ni debata. Terkadang kita menganggap sesuatu yang kecil itu tidak bernilai, apalagi di tangan orang yang tidak tepat, itu tidak memiliki makna. Alai bagi Tuhan Yesus, itu bisa menjadi sebuah tanda mujizat bagi orang-orang di sekitar. Neng dohonon natuhita marhite turpukon buasa maiko dak danakon naiko si berita honon buasa masih buah-buahanon nidak danakon na di surat to panuraton si berita honon natu tonga-tonga tanang di parnuluot taun. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa terkadang hal yang kecil, terkadang hal yang sederhana, terkadang hal yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini, oleh orang-orang, bahkan oleh diri kita sendiri, alai molenunga di hadapan ni debata, itu bisa menjadi sesuatu yang begitu besar. Itu bisa menjadi tanda mujizat Allah di dalam kehidupan kita. Ido asa Nabi Nuwan nidak danaki Nabi Naritahon nadisi. Allah memang dominan perdalanan nguluni jolma selalu melihat rupa. Gumodang pamerengan ni natorap gumodang holan na mengida sebatas penampilan. Bentuknya saja besar atau kecil, nilai nominal, tidak melihat jauh yang terkandung di dalamnya. Alanidun waing diberitahum matuhita, jangan hanya lihat besar kecilnya saja. Sesuatu yang kecil pun, tapi ketika itu berada di tangan orang yang tepat, itu bisa menjadi sebuah mutiara yang berharga. Hal yang sederhana pun, ketika itu berada di tangan Tuhan Yesus, itu bisa menjadi sebuah tanda mujizat bagi orang-orang banyak. Imana perjulun aneng berengot tak kainak. Bagaimana kita mau disadarkan dalam hal kehidupan ini terkadang sering dikelabui hanya sebatas penampilan, hanya sebatas bentuk, hanya sebatas nilai, hanya sebatas rupa, tidak melihat jauh ke dalam, tidak melihat jauh apa yang terkandung di dalamnya. Ido ubahin jujut halak luangan, diakap asu-pasu ni debata. Ala diida dak tohoon dangadok pasu-pasu sianon harugia don abe dalani debata dui laho patongoton akan naulina dinggat di tonga-tonga ningulutta. Jadi hal yang utama yang mau kita lihat saudara-saudara, puasa mapola iko si buah-buah noni danakon nabi naritahon nadison. Asa tunggabe lamangatusi hita, ternyata ini juga bisa menjadi tanda mujizat
di dalam kehidupan kita. Molo nunga lo mor rohani debata. Molo nunga di bagasan lasni roha dohot hapor siaom maradupun debata. Jadi undang beteida olar rupana. Undang beteida holan bentukna. Holan nominalna. Dohot akka secara tampilan luar. Ida ma. Ahaduna naing dohonon ni debata marhiteon. Ahaduna pinangidun ni debata si patu pahokku, si bahenokku marhiteon. Iko panatapan na songoniman yan. Panatapan na tubuh di bagasan ngorohaniakan na porsia. Napa dua hona naing idota muna akka inanami na hinaholongan. Dung dilehom manakkaneng roti dohot dekei pitor di jalo Tuhan Yesus ma di bahem matugijang pitor di dok Tuhan Yesus ma madok mauliate mengucap syukur kepada Allah Bapa. Isope kotaida doa akainang marsyajar hita bahwa ternyata mujizat itu terjadi bagi orang-orang yang mau mengucap syukur di dalam hidupnya. Mujizat Allah akan terjadi kepada orang-orang yang mau mengucap syukur di dalam kehidupannya. Dung di dok Tuhan Yesus mauliate disipe terjadi mujizat tadda halongangan di bagasan huaso dohot hapor siaon ni Tuhan Yesus. Mujizat Allah, kuasa Allah, kasih Allah akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita mau mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Disipe gebe merdelema gebe masa matadda halongangan. Gebelam sikop magogo dohot kuaso ni debata di tonga-tonga ningolu niakan na porsea tu iban. Jadi tong mula tu sinakangan sinakingani na parzului ketika dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal manang na ahape ikan ido. Baikon halasono doto. Nengidota di sona kainang ini juga mengatakan ini juga bukan berbicara tentang penampilan, ini juga bukan berbicara tentang nominal, ini juga bukan berbicara tentang rupa atau nilai, tetapi bagaimana sebagai orang yang percaya kita mau selalu mensyukuri apa yang telah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita. Asa disima teida tadda halongangan ni debata, asa disima teida belgani huasu ni debata, belgani holong ni debata, natuk ma mudu-muduhon ngulut tei. Adong dosa halak perjamita di dokibana, sebenarnya tidaklah sulit bagi Allah untuk mengubah batu menjadi sebuah roti ataupun untuk mengubah air menjadi anggur. Itu bukanlah hal yang sulit bagi Allah. Tetapi yang paling sulit bagi Allah adalah mengubah hati seseorang tersebut. Bahasa Allah memberikan hak kebebasan kepada kita mau menerima atau menolak. Holani segala ada resikonya. Tazalo atok karuli pasu-pasu mahita. Alai muluta jua do debata. Upatino horni dosa i mahamatean indama. Idon na borat na dipatupa debata. Laho paubah rohani zolmai. Ido ubahin sa didok manggobarho na kabangso Israel
aka si jogal rukung do aka bangsokon seninna debatado ngadi patu pak tadah halongangat tong daktar buka rohana ngadi patu pak naulina denggan tong daktar buka rohana duk pe di pamaso debatama uhuman disipe Roma tutuhani mangalualuma ale dung sonang museng uluna lupa musek tutuhani di tadi ko museng debata diulak ko museng jogal ni rohanai mangasahon gogona mangasahon pikiran nai di bagasan ngulune alani hamuna kainanami na hina holongan mujizat akan terjadi bagi orang-orang yang mau mengucap syukur di dalam kehidupannya. Dung di Dok Tuhan Yesus Mauliate, disipe terjadi mujizat, disipe tampak kuasa Allah yang memberkati roti dan ikan tersebut. Orang-orang bisa makan dengan sesuai kebutuhan masing-masing, bahkan sisa 12 bakul. Tadahalongangani sada bukti mei, sada panidangio mei di tonga-tongata, dihalakna madok mauliate tu debata, mereka lah yang akan merasakan tanda mujizat di dalam kehidupan kita ini. Amuna akadongan nahina holongan naparpudi naing idau tama bahwa ternyata kehidupan kita ini sering memang dibutakan oleh penampilan luar. Kehidupan kita ini sering dibutakan oleh apa yang ada di depan mata saja. Apa yang bisa diraih oleh tangan saja. Apa yang bisa dirasakan di dalam hidup ini saja. Banyak orang hanya fokus kepada berkat saja. Banyak orang hanya fokus kepada hidup ini saja. Tanpa pernah memperhatikan sia dia do haroroan di pasu-pasuon. Ise do namangalehon hanguluan not di bagasan pertibion. Kita hanya berpusat kepada apa yang ada dalam hidup kita saat ini tanpa melihat jauh ke depan. Nang haroronia kana toro pedina mangihutto Tuhan Yesus gumurang dope ternyata motivasina ola songoni ola laho mangalului ngolu perdagingo sabing nasida dak pola di hari koton nasida mangaluli bohal di partodio. Dakola di hari keton nasida manarihon pohado perdalanan ni portibion satu jolo hola sebata sadok sonari boyau mangan boya butongan boyau sonang mudum saya otani padahal berbicara tentang kehidupan bukan hanya berbicara hari ini saja tapi harus juga esok hari. Bahkan harus jauh ke depan kita sudah memikirkan di dalam kehidupan ini. Dada hola sebatas pardagingon ale bohado pangaradiota di partodion niaka poparata akka sudut naupos. Alani hamuna akka inanami nahina holongan haroronina toro mangihuto Tuhan Yesus sada memang buido dapota mangan nasida sia Tuhan Yesus. Alai lupa do nasida. Saya di Dok Tuhan Yesus do. Jangan hanya makanan duniawi yang selalu kalian cari. Alai lului hamuma si panganon partodioni. Lului hamuma harajaoni debata rabdohot hati goran. Lului hamuma nabui mangalehot tuhamu dada holan sebatas kebutuhan saunari alai tanpa kita sadari Allah juga telah mempersiapkan untuk hari esok bagi kita.
Unang haula na fokus tu aha na adong di bagasa sadarion. Unang na haula fokus tu pasu-pasui. Olang unang haula na fokus tu ngoluon. Tapi mari kita kembalikan motivasi kita.